Oke, jumpa lagi dengan channel Ana Malik Ibrahim. Kali ini kita lembur dengan mesin cuci yang sama merek Panasonic, yang tadinya muncul kode error F8. Untuk kali ini setelah dicoba beberapa kali, ternyata muncul lagi kode error yang lain, yaitu E3. Coba kita nyalakan. Jadi seperti itu tampilannya, error E3. Kita akan coba cek-cek lagi di belakang sambungan-sambungannya. Mudah-mudahan tidak parah, langsung bisa teratasi. Sudah saya buka tutup di belakang. Kita coba ukur-ukur dulu. Ternyata di bagian switch pintu untuk door switchnya ini sepertinya tidak terkoneksi dengan baik, mungkin karena ada karat atau bagaimana, mungkin sudah harus kita ganti atau mungkin cukup kita bersihkan. Kita coba dulu dibuka.
Oke, coba kita nyalakan lagi. Ternyata sudah bisa. Jadi seperti biasanya kalau kita buka untuk pintunya, jika pintu dibuka maka akan keluar error E3. Jadi jika pintu sudah tertutup tetapi masih E3 masih muncul, pasti disebabkan oleh door switch yang error. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lain, ada banyak video yang sudah saya upload dan juga ada banyak playlist yang sudah saya buat. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.